Ma! Ma tu kayak ada orang, Ma. Itu. Iya, bapak itu yang mukul saya tadi. Pinkan orang. Sumpah. Sayang nyawa maneh ngalayang. Maneh nyian orang murka. Ayo kita selamat dulu nih, Ma. Lihat Amel dan satu pemuda ada di dalam segitiga yang saya tahu itu simbol iblis. Kurang ayo, Mel, Amel, Mel, kakak bangun, Mel. Astagfirullah. Bang, ini ada darah bang kepalanya bang. Mel, bangun Mel. Wah ini pasti darah yang tadi nih bang. Mel, Amel, bangun. Kang. Hei, Kang, bangun Kang. Kang, waduh. Kang, ya Kang juga ada berdarah lagi bang. Mel, Amel. Hei, Mel, Amel. Mel, bangun Mel. Kang, bangun Kang. Kang. Udah dupa lagi. Mel, lu kenapa sih kok bisa di sini? Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa di sini. Ini mana kan? Doni sama Kevin mana? Gue juga nggak tahu Mel. Gue tadinya nyari Kevin sama Doni, terus ketemu sama lo di sini. Kang, Akang kenapa Kang? Kok Akang bisa di sini Kang? Nggak tahu Kang. Saya tadi tiba-tiba pas lagi jalan ada bapak-bapak yang tiba-tiba mukul saya. Wah, benar berarti bang. Ini pasti gara-gara bapak tadi bang. Yaudah, cabut, Kang, akan kuatin Kang. Mel, lu bisa kan? Bisa. Okay. Yuk, cabut. Atas. Eh, bro. Ini lu bisa jalan. Bisa. Kang, Kevin. Bisa, kan? Bisa. Okay. Doni. Ini Doni man. Kevin. Don. Don. Kevin. Don. Doni. Kevin. Bangun! Bentar. Mana nih? Bentar, Pak. Aduh, jalan kemana nih? Kita lari lagi, Bang. Ayo, Bang. Lu dari mana, Vin? Doni, lu kemana aja, Don? Lu yang ninggalin gua dari tadi. Lu kalau nggak percaya sama gua, lu tanya Bang Maun sama Arvan. Lu kan suruh lihat Amel di handycam kan? Lu record kan? Pas gua liat ke belakang lu nggak ada. Gua kira lu tuh ikut kita, bener kan, Bang? Iya. Akhirnya saya ketemu Doni. Tapi malah saya diomelin. Ya salah dia sendirilah. Kenapa dia nggak ikut lari bareng kita? Ya jelas aja lah saya kesel. Orang Arvan sama Kevin ninggalin saya. Gua kira lu ikut kita, lu kemana aja sih? Parah. Gua tadi nyari Amel. Pas gua lihat sosoknya mirip Amel. Pas gua deketin. Gua lihat cewek mukanya berdarah, Vin. Don, gua sama Arvan, sama Bang Baon, sama tim. Kita ngeliat satu sosok yang bisa merangkak, Don. Bohong lu, Vin. Gua gak bohong. Kalau lu gak percaya sama gua, lu tanya Arvan, lu tanya Bang Baon. Arvan. Bener, Don. Tadi di belakang gua. Fanus lu bilang Arvan. Arvannya mana? Loh, Bang, tadi di belakang kita kan, Bang? Iya, tadi di belakang kita. Lu parah, Vin. Enggak, tadi dia di belakang gua. Bukan ninggalin temen lu, Vin. Parah lu, Vin. Loh, dia tadi tuh... Bang, tarik ke kita. Bang. Lu tadi lihat kan, Bang? Iya. Ditarik sama bapak-bapak yang tanah luka, Bang. Mana tuh, Bang? Vin, Vin. Jangan, Don. Don, kemana dia? Sini, Bang. Vin, sorry, Vin. Vin. Jangan, Don. Gimana gitu, Bang? Wah, Ben! Kok bisa ya? Aduh, Kevin! Lu lihat kan, Bang? Lu lihat kan tadi ya? Tadi kan lihat, Bang. Iya. Aduh, gua bingung nih, Bang. Kemana lagi nih, Bang? Bang, sini. Bang, itu kayak ada orang, Bang. Itu. Oh iya.
Bapak itu yang mukul saya tadi. Kita kemana, Bang? Kita harus nemuin Kevin, Bang. Iya, tahu. Kevin! Gua tinggal dulu sebentar ya. Lu mana, Bang? Gua mau ke toilet dulu, buangnya kecil. Ya, sebentar aja. Oke deh. Ya. Hati-hati tadi, Bang, ya. Gua nitip kamera ya. Iya, iya. Jangan jauh-jauh, Bang. Iya. Kevin! Tadi, Bang, hati-hati, Bang, ya. Guys, gue bingung nih, guys. Gue udah patah arang. Gue udah putus asa. Tadi gue dorong Kevin, dan Kevin ditarik sama tangan luka bapak-bapak itu yang tadi sore. Terus Amel juga nggak tahu di mana. Gue bingung nih. Sumpah, saya kaget banget ketika saya lagi sendiri dan ditinggal oleh kameramen. Tiba-tiba. Tiba-tiba gue balik lagi, udah gak ada, tinggal kamera doang. Yaudah bang. Kita lagi dikejar, Bang. Ayo, Bang, buruan, Bang. Iya. Udah, ayo. Ayo. Hati-hati, Bang. Ayo, Bang. Eh, Bang, Kevin, Bang. Kevin. Ben. Sadar, Ben. Ini temennya, Kang. Kang, punten dah. Kang bisa jagain di depan ya, Kang? Takutnya nanti ada bapak itu kejar kita, Kang. Iya, deh. Bin, kok bisa di sini sih, Bin? Tahu, Bang. Tadi ada yang narik leher gua. Gua gak tahu itu siapa. Tiba-tiba gua di sini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini. Nanti. Kang! Cepetan, Kang. Saya takut. Kang, bentar, Kang. Bebin. Kenapa, Kang? Kang, kenapa, Kang? Kejar. Kang! Guys, bang, masih. Apaan tuh, Bang? Handicam. Bukannya tadi gua sama Doni ya? Iya. Bukan, Bang. Tadi. Handicam Doni? Iya. Bisa di sini sih? Loh, Doni mana? Hah? Oke, udah berarti dia nggak jauh dari sini. Kita ikutin jalan ini aja deh. Ya, oke? Okay. Ayo. Lu serius, Bang? Bang, kamar aja lo ganti normal aja, Bang. Oke, Bang? Ya? Enggak banget juga. Biar semuanya. Iya. Mana? Kita ke arah mana? Doni! Doni! Ikutin. Don! Doni! Pelan-pelan, Bang. Ayo. Don! Pelan-pelan. Don! Doni! Don! Aduh. Doni! Pak, Doni gimana, Pak? Mel! Oh, gue ini. Soalnya Doni gak ketemu-temu. Guys, Vin, Mel. Itu astagfirullah. Cahaya apa nih? Kita ikut. Masuk, Bang.
pingsan tadi. Siapa tadi kok pingsan di situ? Lu pingsan, dia pingsan. Dia tadi pingsan di situ. Mana? Segitiga. Segitiga apa? Kabarnya itu segitiga setan. Ternyata Doni dibawa dan diikat di pohon yang ada segitiga itu lagi. Si bapak tangan luka itu seperti sedang melakukan ritual persembahan. Jangan-jangan Doni... Jangan-jangan Doni mau jadi tumbal. Maneh ngulinkan orang. Sayang nyawa maneh ngalayang. Maneh nyian orang murka. Bapak ya. Bapak ya. Ayo kita selamatkan dunia. Ayo kak. Pak. Mas ada dunia ban. Pak. Bangun. Pak. Udah gak apa. Don, ini udah aman. Aman. Akangnya udah. Akangnya udah gak apa-apa. Udah ayo kita cabut. Astagfirullahaladzim. Guys, bapak ini pingsan guys. Ini mau kita tolongin apa gimana nih? Ayo cabut. Gak usah ditolongin kang. Dia ini dukun yang mau numbali nyawa kita kang. Udah mending kita pergi aja sekarang. Cabut. Ayo. Ayo kang, ayo. Guys, bang, ayo. Ayo.